Ceritanya seekor gajah sedang ingin mengambil buah dari tanaman kaktus. Kemudian si monyet memberitahu kalau itu berbahaya dan langsung menarik si gajah. Gak lama tanaman kaktus pun langsung mengeluarkan duri. Beruntung duri tersebut tidak mengenai gajah dan langsung menusuk ke pohon. Setelah itu gajah memiliki ide dengan meletakkan kayu di antara dua tanaman kaktus. Monyet pun langsung membantu dan kemudian dia melompati kayu tersebut satu persatu. Setelah berhasil, dia pun tidak sabar untuk mengambil buah dari tanaman kaktus. Namun ketika akan mengambilnya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara kayu yang patah. Ternyata kayu tersebut patah semua. Sontak saja tanaman kaktus pun langsung mengeluarkan serangan yaitu berupa duri. Melihat hal itu, monyet langsung ketakutan dan dia langsung berlari menyelamatkan diri. Tidak putus asa, gajah pun memiliki ide baru. Setelah mereka berdiskusi, gajah langsung menggendong monyet dengan belalainya. Ternyata mereka ini mau mengambil buah tersebut dari atas. Pada akhirnya buah tersebut pun berhasil didapatkan.